Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Biwin Kokil, dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Karim Pratama. Baru saja ya dia komen 5 menit yang lalu, dia komen, ini komenannya ya. Cara rekam layar gimana, Gan? Oke, sudah saya balas. Dan malam ini juga akan saya jawab ya, karena saya lagi nggak kerja. Lagi libur, sebenarnya nggak libur sih, saya jaga toko, ini toko saya nih, tapi lagi sepi pelanggan, jadi ya buat tutorial aja. Oke, yang pertama kita biasa ya pergi ke toko andalan. Di sini ada Play Store ya, Anda pergi ke Play Store lalu ketikkan screen recorder. Screen recorder 5 plus. Nah ini ya, setelah itu Anda buka, berhubung saya sudah menggunakan aplikasi itu ya buat merekam, ini saya menggunakan screen recorder ya. Screen recorder 5 plus, ini posisi lagi merekam, maaf berisik ya, soalnya posisi lagi di toko di pinggir jalan. Anda buka saja, nanti di situ ada sedikit pengaturan. Anda pergi ke sini ya, diklik setelan. Nah, ini diaktifkan, terus ini diaktifkan, terus sentuh tampilkan, aktifkan. Lalu merekam suara, aktifkan. Nah, mungkin ya cukup itu saja ya pengaturannya. Nah, di sini mohon maaf, saya hanya menggunakan versi lama ya, belum pernah menggunakan versi terbaru. Versi lama saya versi 8.8. Oke, mungkin hanya sekian tutorial ini, semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mencari cara merekam layar Android, no root ya, tidak perlu root disini. Buat Karim Pratama, thanks telah komen dan requestnya telah saya bikinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.